Dua komplotan jambret diringkus Satreskrim Polsek Tanjung Pinang Barat. Kedua pelaku merupakan dalang pelaku jambret terhadap seorang wanita dengan menggondol tas berisi uang 10 juta rupiah. Satreskrim Polsek Tanjung Pinang Barat meringkus dua pria dalang pelaku jambret terhadap seorang wanita di Jalan Tugu Pahlawan Tanjung Pinang. Kedua tersangka yakni TM dan CG diringkus di dua tempat terpisah di SPBU Kilometer 3 dan Jalan Tanjung Kapur, Tuapaya Bintan. Kedua tersangka diketahui merupakan dalang pelaku jambret terhadap seorang wanita dengan menggondol tas berisi handphone dan uang dengan total kerugian 10 juta rupiah. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, uang ringgit dan dolar Singapura, serta satu unit sepeda motor. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kedua di daerah Tuapaya, Kabupaten Bintan. Jumlah total kerugian yang dilakukan oleh kedua pelaku yaitu senilai 10 juta rupiah. Dari informasi, usai melakukan aksinya kedua pelaku kabur berpencar dan bersembunyi dari buronan polisi. Namun polisi telah mengetahui ciri-ciri dan wajah pelaku setelah mendapati rekaman kamera CCTV. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan.